Pak, dengar dulu, bentar. Bapak ngapain kesini? Bapak menjenguk mantan istri Bapak. Terus bagaimana dengan istri baru Bapak? Apa dia tidak cemburu, Pak? Apa sih? Saya mau lewat. Bisik. Pak, bentar. Vina. Mas Adi. Mulai hari ini aku menjadi tahanan rumah. Ya Allah. Selamat ya. Makasih. Aku ikut senang dengarnya. Iya Mas, makasih ya. Permintaan aku dikabulkan sama hakim. Syukur deh kalau kayak gitu. Kalau begitu, aku gak bisa ngomong sekarang ke Vina. Bu, Tante. Aku langsung pulang aja ya. Loh, makan dulu lah sebentar. Yuk, besok deh aku janji aku kesini lagi besok. Sebentar aja, sedikit ya. Iya, An. Kamu kan udah lama gak makan masakan ibu. Aduh, ini tante sama ibu tuh paling bisa banget ya. Dari kecil nyuruh aku buat makan. Sebentar ya. Ya, ntar ibu ambilin aja ya. Emit, ambilin tuh. Sama makanan kesukaannya dia. Ya. Aduh, ibu. Kamu tuh makan dulu tuh. Badannya udah kurus gitu. Ya udah nanti aku naikin berat aku jadi 20 kilo lagi. Ih, jangan, itu kegede. Tapi abis makan aku beneran ya, Bu. Aku harus ketemu sama klien. Ya udah, kalau abis makan sih perutnya udah diisi, enggak apa-apa. Yang penting jangan kosong. Iya, ibu. Abisin loh, kamu kok kurusan loh. Wow. Iya, tapi... bentar minum ya Tante, ambilin ya. Makasih Tante. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak kan? Enak banget. Kan kamu tuh udah lama banget gak makan masakan kita ya. Alhamdulillah enak banget. Aku kenyang banget Bu, Tante. Udah, aku langsung maafin gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Hati-hati sayang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bay, kita ketemu ya bisa gak? Soalnya ada hal yang pindah ngomongin sama kamu. Ya udah ya. Oke, bye. Pak, tapi apa nggak bahaya, Pak? Seorang kriminal tinggal satu rumah dengan korban. Eh, lo jangan ngomong sembarangan ya soal nyokap gue. Kan kita cuma nanya. Lagi pula pertanyaan kita tuh wajar. Pertanyaan lo tuh ngaco, tau nggak? Emangnya lo gak pernah ngedengerin press release dari polisi apa? Pak, kelanjutannya Pak. Terus masa kasusnya selesai gini aja sih Pak? Iya benar Pak, tolong kita dong Pak. Kita butuh penjelasan Pak. Tenang. Selamat siang semuanya.
Kami ingin menginformasikan bahwa saudari Vina Damayanti akan menjalani proses hukum sebagai tahanan rumah. Proses hukum masih tetap berlanjut, tapi mengingat kondisi saudari Vina yang lemah dan sakit-sakitan, jadi kami memutuskan untuk menginginkan saudari Vina pulang. Sampai sidang nanti digelar, saudari Vina tidak boleh keluar rumah sedikitpun. Tante Vina sekarang jadi tahanan rumah. Ini artinya, gue ada kesempatan buat jeblosin Ana lagi ke penjara. Ya seenggaknya sebelum Tante Vina divonis benar-benar bersalah. Pak, tapi apa nggak bahaya pas seorang kriminal tinggal satu rumah dengan korban? Eh, lo jangan ngomong sembarangan ya soal nyokap gue. Sembarangan gimana? Kan kita cuma nanya, lagi pula pertanyaan kita tuh wajar. Pertanyaan lo tuh ngaco tau nggak? Emangnya lo nggak pernah ngedengerin press release dari polisi apa? Sengaja ngelakuin itu. Jadi jangan ngomong sembarangan. Ya tetap aja kan ibu Anda itu meninggalkan Anda pada saat Anda terluka, terus memfitnah Ana Atmaja yang sedang pingsan. Ya itu artinya dia berani ambil resiko dan membiarkan anaknya mati begitu aja asalkan dirinya selamat, iya kan? Enggak. Nyokap gua tuh gak kayak gitu tau enggak? Udah kalian yang bubar sana, pergi. Pergi. Saga, kok lo bisa direm? Semoga lo jembawan gimana ya Allah? Sampai aku udah deket kok. Halo, Bayu. Bayu tolongin aku, Bay. Kenapa aku blong? Kamu di mana sekarang? Jalan Cempaka, tolongin aku, Bay. Ya udah, aku susul sekarang ya. Aku udah deket situ. Pokoknya kamu usahain di jalan dataran ya. Aku udah deket kok ya. Bentar, bentar. Welcome home, Mah. Makasih ya, sayang. Tuh, bener kan? Udah dibawa pulang? Iya, Bu ya. Iya, Bu. Harus hati-hati, Bu. Orangnya. Mak. Udah, biarin aja. Mak temenin Ibu. Woi, I'm coming. Yaudah, mendingan kita masuk. Ayo masuk. Diana masuk. Ayo Dennis, masuk. Kita jadi gak aman ya? Iya, Bu. Ada apaan sih, Bu? Kita penasaran aja. Apa benar Ibu Pina mulai hari ini jadi tahanan rumah? Emang iya? Terus what's wrong gitu loh? Ibu Pina itu kan udah berbuat kejahatan. Harusnya di penjara. Oh, harusnya di penjara.
Oh gitu. Terus masalah banget ya buat kalian, hah? Iyalah, iya kan Bu? Masalahnya di mana coba? Kalau misalnya Bu Vina itu udah pulang ke rumah, emang keganggu banget. Masalahnya Bu Vina itu nggak hidup sendiri, dia punya tetangga. Tuh. Kita juga punya hak dengan rasa aman. Ah, iya maksudnya adem, ayem, tentrem gitu kan? Iyalah. Saya juga. Sekarang yuk. Aja sih urusan orang, yang bikin gak adem tuh yang model-model kayak gini. Ma? Mama kenapa? Mama gak apa-apa. Cuman mama terharu aja. Gak nyangka akhirnya mama bisa pulang ke rumah ini. Yaya juga gak nyangka, Bu. Kalau ternyata doain supaya ibu cepat pulang, cepat dikabulin sama Allah. Makasih, Ayah. Makasih banyak, ya. Ya udah, Ma. Mama sekarang istirahat, ya. Aku juga mau kamar. Oh, iya, Bu. Yayin masakin masakan kesukaan ibu loh, sambal kentang balado. Yayin ambilin ya. Saya mau minum aja dulu ya. Oke, kalau gitu Yayin bikinin ibu minum. Mbak Diana, Mas Dennis. Kalau yang ini entar aja. Isi. Maaf ya. Kalau gitu aku mau cek Brian juga ya. Vin, aku bisa ngobrol sama kamu sebentar. Di taman aja, biar nyaman ngobrolnya.